Yang kedua, tu tak mampu tu. Tapi yang kedua tak layak kahwin. Sebab apa tak layak? Ilmu tak ada. Kadang-kadang bila tak mampu tapi layak, contohnya ilmu agama dia mendalam, boleh didik rumah tangga ni, boleh didik isteri anak-anaknya, maka dengan itu ayah anda bakal bapak mertuanya kata macam ni lah. Kalau dah macam ni lah kamu tak mampu, tak apalah, pakcik yakin kamu boleh bimbing anak pakcik dengan baik, memadailah mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Huh, steady. Sebab tengok bagus, belajar agama bagus, tinggi. Yang penting dia dapat didik anak dia tu, dia rasa gembira dah. So my daughter is in a good hand, katanya dalam bahasa orang Jeram. So my daughter is in a good hand, so I cannot be, dia kata, tak perlu risau. Tak perlu risau lagi dah, sebab in a good hand. Maknanya anak bakal bakal menantu aku ni orang yang cukup ilmu agamanya. Macam tu. Mudah-mudahan dengan tingkat ketaatannya kepada Allah dan Rasul dan agama ni tadi, dapatlah dia membentuk keluarga yang bahagia. Ini dah lah tak layak, tak mampu pula kan. Pening kepala, ilmu tak ada, nak kahwin dia nak kahwin juga. Tu yang saya kata tadi, dia nak kahwin juga kan, tak mampu. Dan kata Dr. Nick Salida, pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia, salah satu maksud tak layak kahwin adalah lelaki atau perempuan yang panas baran pun tak layak kahwin. Jangan ingat panas baran ni lelaki aja tau, perempuan pun sama panas baran. Nampak aja pakai tu, pakai telekung lek. Sekali dia marah, pisau tuan. Macam tu lah, snap dia. Sikit lagi nak kena. Ha, ada baran, tampar suami, ada. Beri, beri, beri. Jangan duduk, beri. Suruh suami beri. Dahsyat, dahsyat tuan-tuan. Benda ni berlaku di banyak tempat kecuali di Jeram. Kena cover siap-siap. Kemudian yang ketiga, masalah yang tak kurang banyak juga berlaku di kalangan keluarga yang nak dibina adalah masalah tak jaga ikhtilat. Tak jaga ikhtilat ni, tolonglah jaga anak-anak masing-masing. Sebelum kahwin lagi dah tak jaga batas hubungan. Anak lelaki tak jaga batas hubungan dengan perempuan-perempuan yang dikenal. Anak perempuan sebelum kahwin tak jaga batas hubungan dengan lelaki-lelaki yang dikenal. Kemudian bila dia kahwin, banyak kisah-kisah silam yang disembunyikan. Memang kena sembunyikan sebab aib dia. Tetapi disebabkan sekarang ni dasar langit terbunga dunia tanpa sempadan, terbongkar rahsia satu demi satu setelah pernikahan itu terbina. Banyak masalah. Bercerai, ego tercala. Suami, seorang suami nampak gambar isterinya dengan lelaki lain dalam keadaan yang mengaibkan, contoh. Dan benda tu berlaku sebelum perkahwinan. Bukan semua lelaki boleh terima keadaan tu. Dan masing-masing masa tu bergaduh banyak sangat. Dulu kurang masalah ni sebab dulu tak banyak hotel bajet. Kan? Dulu tak banyak hotel bajet dulu. Sekarang check in check out ni biasa. Ini saya beritahu ni. Takut kita tengok kan. Nak-nak pula sekarang masalah dalam rumah tangga ni, masalah yang pelik-pelik dah banyak berlaku. Jangan tak tahu, saya dengan pejabat mufti Negeri Melaka itu memang ajaib sungguh lah bila dengar kisah-kisah yang terbaru sekarang. Ada tak dengar gitu yang sepasang suami isteri kata dia tak nak anak, child free. Dia kata anak ni menyusahkan, membebankan. Kalau saya duduk depan tu, kau ni keluar daripada Paut Nago ke, keluar daripada cakap dia, kau keluar daripada celah batu ke, celah buluh botong ke, nak tahu tak? Maknanya kalau kau cakap anak menyusahkan, mana kau ni menyusahkan mak ayah kau. Macam tu ke? Child free ni ada kaitan dengan swinger. Tahu swinger? Swinger ni sekarang ada budaya pula. So saya terkejut kat pejabat mufti Melaka punya forum saya dengan bicara mufti tu. Saya salah seorang panel masa tu. Umur sekarang dah ada bertukar-tukar pasangan.
Kau ambil isteri aku ambil isteri kau. Nak ubah-ubah selera katanya. Benda ni dulu berlaku di luar negara, sekarang dah berlaku di Malaysia. Grup ni yang child free ni, tak nak anak ni, grup ni eh? Bayangkan, teruk hari ni. Tu sebab nak katakan, kalau tak faham juga tanda-tanda nak kiamat ni, tak tahulah saya. Dan diorang ni gemar kadang buat event macam mana. Okey, kita kumpul kat satu pulau, kita buat function. Datanglah 6-7 pasangan, happy-happy, barbecue, makan-makan. Lepas tu tukar pasangan. Oh, gila kan? Itulah. Itu pun ajaib jugalah kan. Itu ajaib jugalah. Tapi bukan tu kita nak bicarakan hari ini. Jadi tujuan berumah tangga haruslah jelas. Apakah motif tujuannya? Perbezaan tujuan menjadi potensi. Kalau tujuan tak betul, boleh menyebabkan rumah tangga yang dibina pun mudah berantakan. Tu sebab hari ini kita dah berada, masih lagi berada dalam bulan Muharram ni kan. Cerita tentang awal Muharram, tentang hijrah. Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Niat tu mustahak. Niat tu penting. Kenapa kita nak bina rumah tangga? Tu sebabnya kalau anak-anak kata, "Bah, ingat nak kahwin lah." Sebelum kau nak kahwin, abah nak tanya kau dulu, kenapa kau nak kahwin? Jawab dengan abah. Kenapa kau nak kahwin? Abah okey je, tak ada masalah. Kau cukup umur, cukup apa, boleh kahwin. Tapi abah nak tanya kau, kenapa kau nak kahwin? Soalan abah tanya. Bukan, belum tentu lagi ada jawapan yang tepat yang datang daripada anak. Saya pun dah kawan dengan dia dah lama lah abah. Bila lagi? Sampai bila kami nak macam ni? Cik, ayat drama. Kan? Abah cakap, yalah, faham. Tapi abah nak tahu kenapa kau nak kahwin. Kena tanya betul-betul. Khusus kahwin dekat Malaysia ni, berapa hari khusus kahwin? Berapa hari? 2 hari. Biasanya lah, 2 hari. Tiba-tiba ada YB kawasan nak buat khusus kahwin perdana. Dia boleh buat tu, pagi sampai tengah hari. Lepas tu YB tu berucap, sampai kat sijil, dah dapat khusus kahwin, dah dapat dah. Sijil, boleh kahwin. Tak cukup pun 2 hari. Pada? Tu belum lagi, nikah beramai-ramai. Buat function, nikah beramai-ramai. Apa ilmu pun tak ada, free. Di Brunei Darussalam, khusus kahwin dulu sebulan. Sekarang dah tinggal 3 minggu ke 2 minggu tak khusus kahwin di Brunei. Sebab apa? Sebab khusus kahwin ni semua dia ajar. Pengurusan keuangan dia ajar. Cara mengaji Quran dia ajar. Solat macam mana? Macam mana kaedah dia? Macam mana kaedah mendidik anak dia ajar. Baru betul. Sekarang khusus kahwin pun nak ekspres. Nak cepat? Tak payahlah, sign aja. Tak, kena belajar. Ilmu kena ada. Nak-nak pula yang nak kahwin tu kahwin yang bersilang budaya. Dia tak nak orang yang muka-muka orang jeram ni, dia tak nak. Dia nak muka yang kena jerang. Jerang tu, yang gelap tu dia nak. Yang jeram tak nak, yang kena jorang dia nak. Kena jorang, macam kena jorang air sampai hangui. Dia nak orang Afrika. Dia nak orang macam tu. Dia nak macam tu, hidung-hidung macam ni dia tak nak. Dia nak hidung yang panjang sikit. Dia nak yang tinggi, yang badannya sado. Supaya bila jual durian tak payah pakai baju. Aduh, heran betul aku perangai orang sekarang ni lah. Aku tak tahulah. Tak lama besok perempuan pula lah pakai tu, pakai bikini je jual durian. Tengok, laku tak laku durian, tengoklah. Tak adalah, tu dia kata. Dia nak kahwin dengan orang yang bukan Islam. Sekarang ni, hari ni, anak-anak ni tak boleh tegur pula lah. Ayah tak setuju, zap, dia lari dengan kawan tu. Dia lari. Ambil grab, pap, zap, tahu dah sampai luar negara. Tak tahu dah sampai Lombok lah. Tak tahu dah sampai dekat Madagaskar. Dia nak kahwin dengan orang macam tu. Nak kahwin boleh, tuan. Tapi kita cakap dengan anak kita, nak kahwin, abah tak kisah. Kalau dah tu selera kau. Kau dah buat istikharah belum? Dah, bah. Dah buat dah istikharah. Tapi tak nampak apa-apa. Maknanya budak tu lah. Sebab dia tak nampak apa-apa, jadi yang golap tu lah yang dipilih. Macam tu lah. Jadi macam ni lah.
Abah tak kisah kalau dah tu pilihan nanti kau, tapi dengan satu syarat Abah minta. Apa dia, Pak? Suruh dia belajar agama dulu. Suruh dia belajar agama. Abah bagi masa 6 bulan belajar agama. Sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Nabi kata apa? Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibha aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilai. Nabi kata barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Niat mustaq